Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali memotivasi para atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Aceh. Dan untuk para peraih prestasi, Pemkab telah menyiapkan bonus sebesar 4 miliar rupiah. Sebanyak 575 atlet tuan rumah Aceh Besar siap berlaga dan mempersembahkan medali untuk meraih juara umum di Pora ke-13 yang akan berlangsung mulai besok hingga 25 November dipusatkan di Janto. Seluruh atlet kontingen tuan rumah yang akan berlaga tersebut mendapatkan arahan dan dorongan spirit dari Bupati Aceh Besar Insinyur Mawardi Ali di Meligu Bupati Kota Janto Sabtu petang. Kehadiran para atlet ke Meligu dipimpin Ketua Kontingen Sulaiman SE yang juga Ketua DPRK Aceh Besar. Dalam arahannya, Mawardi Ali membakar semangat bertanding para atlet untuk meraih prestasi dan memberikan bonus 20 juta bagi atlet yang meraih medali. Ketua Kontingen Aceh Besar Sulaiman SE menyampaikan bahwa 575 atlet siap bertanding di 29 cabang olahraga untuk merebut juara umum. Sulaiman berpesan agar para atlet tetap menjaga stamina dan kesehatan serta selalu kompak untuk meraih prestasi bersama. Setelah penyerahan panji Aceh Besar oleh Bupati Mawardi Ali, Ketua Kontingen Sulaiman SE dilanjutkan jamuan makan para atlet. Sebagai tuan rumah, Kabupaten Aceh Besar menargetkan 80 emas untuk meraih juara umum. Untuk itu telah pula menyiapkan anggaran sebesar 4 miliar rupiah sebagai bonus peraih medali. Jufrizal dan Faisal, Aceh TV.